Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih jumpa lagi dengan saya Roxette Indonesia di channel YouTube. Kali ini di depan saya sudah ada satu unit gitar Takamin ya. Ini gitar tipe gitar custom. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memasang preamp tipe LC5. Benar. Kita buka dulu. Seperti ini ya teman-teman semua ya. Ini LC5 dan ini perlengkapannya sudah lengkap. Baterai ada, isunya juga sudah ada. Perlengkapan yang kita gunakan seperti ini, ada bor, ada penggaris, ada cutter, ada untuk melubangi ini apa bodinya. Langkah pertama langsung saja. Pasti senar sudah kalian kendorkan semua ya. Langkah pertama kita buat malnya dulu nih. Pakai kertas saja, apa? Kelihatan ya teman-teman ya. Kita lihat ini ya, posisi VM-nya. Ini bentuknya, ya seperti ini bentuknya. Nah, sudah itu, mari kita mulai pasang. Yang pasti ini sudah kita tutupi pakai. Kelihatan ya. Nah, kita cari malnya ini dulu, di sini kita paskan di bodi gitar. Jangan sampai terlalu ke belakang gini. Nah, gini ya, dengan pas. Nanti akan seperti ini. Lalu kita buat lubangnya sekarang. Sekarang kita ini sudah kita lubangi ya. Sekarang kita tinggal masukkan VM-nya aja. Nah, hasilnya tampak seperti ini. Aja, nggak usah keburu-buru. Pasang isu.
Sudah, sekarang kita memasang bagian belakang itu. Nah, ini sudah tinggal gini aja. Ini ya malnya terjadi ini. Oke, itu kita pasang sini, kita gambar gambar lagi. Soalnya pasti di tengahnya aja. Sudah terpasang bagian belakang, kita rapikan kabelnya dengan ini. Nah, hasilnya tadi seperti ini ya. Nah, kelihatan kan? Iya. Nah, kita rapikan di dalam. Memakai kabel tis. Tambahkan pada bagian dalam tabung ini. Sekarang kita coba ya.